Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi sama Bang Munir Audio. Kali ini bersama Ragil Audio Jember dari Kedung Langkap, guys. Kedung Langkap. Ini bawa 1, 2, 3, 4, 5 power, guys. Jadi ini power yang dibawa ini ada DP audio, yang atas ini yang 10.000 TT ini, bos. Yang 4 channel ada 2 box untuk atas ini, bos. Untuk yang bawahnya ini ada Extreme yang 9 DP 1 PL 4 channel. Ini yang bawahnya juga, kalau nggak salah DP juga ini, bos. Nah, ini bos, untuk box yang di bawah ini pakai F1, bawa 6 box. Untuk atasan bawa 15 in 2 box, sama middle-nya bawa 4 box. Ini, bos. Untuk speakernya campur, bos. Ada Fabulous, ada PD, yang satunya lupa saya, bos. Sama yang atasnya juga, kalau nggak salah ada SPL-nya tadi. Dan campur, bos. Nggak apal tadi. Ini, bos. Ragil Audio. Ini habis acara akad nikah ini, bos, baru dibunyikan sambil dipanasi lagi. Operator set fill itu ada di, nah itu, bos, di pojok teropis itu, bos, di dalam. Jadi ini untuk teropnya tertutup ini, bos. Lokasinya di Desa Sebanen. Ini maaf, reviewnya sambil bunyi, bos, sambil ada musiknya biar nggak ganggu acara, karena ini harianya kemarin nggak bisa datang, bos. Nah ini, bos, untuk dapur pacunya di sebelah sini, bos. Untuk equalizer tadi saya lihat pakai Ashley 2 channel, sama DLMS-nya pakai Behringer itu, bos. Untuk efeknya pakai Alesis. Mari ini. Mari ini. Untuk mixernya pakai apa, mas? Mixernya pakai apa, mas? Soundcraft Spirit. Yang Spirit ya, yang 24. Berapa channel, mas? 24. 24 channel ya. Iya, yang stereo 2 channel. Stereo 2 channel. Ya. Ada 4 grup ini, bos. Saya sebelkan dari sini soalnya lebar ini, mas, mixernya, bos. Jadi biar nampak full lagi. Di tim-timnya Mas Ragil, guys. Di Mali Desa Sebanen. Balap nih, bos. Saya bos. Untuk boxnya itu F1, bos. Speaker campur, bos. Campur. Tapi dapat, bos. Horeke, super beliut ya, bos. F1. Ini penggemar Sagita ya, bos. Yang untuk jancatnya ada di belakang itu, bos. Nah itu, bos, ada di sebelah sana, bos.
ada di sini, Bos. Ayo, Bos. Kita sepil monitor. Nah, ini, Bos. Untuk mixernya yang dipakai ini untuk monitor pakai Esle. Ada 24 channel. Untuk subgrupnya sudah ada 4 grup ini, Bos. Untuk channel stereonya ini di channel 13 sama 14, 15 sama 16 ini, Bos. Untuk channel stereonya. Untuk powernya ini, Bos, pakai kelas CA20 2 channel. Untuk perangkatnya ini ada crossover, equalizer, ada prosesor. Ini, Bos, equalizernya ada DBE yang 231, ada juga ini, Bos, yang satu channel ini, Bos. Untuk prosesornya ini dari Behringer, Bos. Ini biasanya untuk gitar-gitar itu, Bos. Jadi ini ada drive tune mix sama tune harmonic. Nah, ini, Bos. Exciter, sonic exciter, bass processor. Nah, ini, Bos, ada dua channel dari Behringer. Untuk atasnya ini crossovernya McLean, Bos. McLean CX153. Untuk kontrol ada ini, Bos, 15 double ini, Bos. Untuk aktifnya Samson Auro ini, Bos. Ini, Bos, Samson Auro. Lihat spesifikasinya. Ini, Bos, 400 watt ini, Bos. Samson Auro D415. Ini acaranya komboan, Bos, nanti, Bos, nanti malam. Jadi ini bawa beam ada 2, untuk parlet ada 4, Bos. Untuk beamnya yang BM230, ya. Untuk acaranya baru selesai prosesi akan nikah, Bos. Nah, itu masih ada sesi foto-foto. Saudara Wanda sama Mbak Walid. Tuh, masih sesi foto-foto. Nah, untuk interior teropnya ini, Bos. Tuh. Masih dicek, Bos, tadi sempat kena tendang anak kecil-kecil, Bos. Jadi masih dicek lagi. Oke, oh, mantane wis sah iku lho. Gek ndangar arek kon nututi. Maragil Production. Oke, Bos, sekian dulu dari Bang Munir Audio. Semoga kita bisa berjumpa lagi sama Ragil Audio, Bos, karena ini perdana sama Ragil Audio, Bos. Terima kasih ya, bantu like sama subscribe, Bos, biar bisa terus channel ini, Bos.
Music.